Ketika kita hidup di wilayah Nomosain ini pada tahun 80 lebih. Yang tempat ini sekitar 80 lebih, tapi rumah ini berkisar tahun 97. Jadi ketika tahun 97 ini baru dibangun sementara. Yang ini dulu tempat ini tempatnya binatang ternak seperti sapi, kerbau. Ada di penghuninya orang timur. Jadi waktu itu dong yang buat ini jalan ini setapak apa segala macam. Lantas sumur juga itu mereka yang kaling. Dan itu pakai adat-adat mereka. Ketika digaling habis, itu ada buat perjanjian. Buat perjanjian antara warga situ. Jadi sumur itu dipakai oleh semua warga Nomsain. Ketika warga Nomsain ini pakai semua mulai dari Osmok, Rumah 7, sampai wilayah Meleset. Itu termasuk wilayah Nomsain semua. Jadi ketika mereka ambil air, itu pada saat itu biasanya pada sore hari, jam 3, kadang subuh. Habis subuh itu jam 5, nah, itu mereka sudah angkat air. Kalau memang tidak angkat air, mereka memang susah. Karena memang di sini daerah airnya susah, sumurnya cuma satu. Jadi sumur itu dipergunakan untuk masyarakat Nomsain, khususnya Nomsain. Nah, tapi banyak warga Nomsain atau warga-warga daerah yang dari daerah provinsi lain itu biasanya nelayan. Itu mereka cari ikan apa, itu mereka ambil air untuk mereka punya kehidupan, minum, mandi. Nah, itu cuci, itu mereka ambil dari situ. Jadi itu dari tahun 98-99 di situ. Nah, setelah itu gantilah pemerintah. Biasanya dulu waktu itu masuk kelurahan. Dulu kepala desa masuk kelurahan. Ketika masuk kelurahan ini mulai dibentuk wilayah, batas-batas wilayah. Biasanya misalnya ini wilayah cukup luas. Sampai di Mamaso daerah Pelabuhan Tano. Itu wilayah Nomsain. Dulu wilayah Nomsain luas. Cuma karena sudah dibagi dengan adanya pemerintah setempat ini, wilayah itu dibagi batasnya sampai di Angkatan Laut. Jalan naik ke depan atas, itu Angkatan Laut itu, yaitu wilayah Nomsain. Jadi ketika itu, kita masih anak-anak tahun 70 lebih lah, 78, 79, itu kita bersama-sama. Kita selalu rukun di sini, makanya dengan ada Muslim, ada Kristiani, ada Katoliknya. Kita selalu main sama-sama, karena ini belum ada rumah di sini, masih kosong, masih hutan, segala macam. Rumah hanya bisa dihitung dengan jari, bisa. Mungkin tidak banyak juga, di sekitar pantai saja itu rumah. Sebelah jalan sama sebelah jalan, tapi di belakang sini tidak ada rumah semua. Ini dulu masih hutan semua. Thank you.
Pertama saya ketua RT 11 RW 4 Kelurahan Ahmad Husain. Dalam kembangan RT 11 ini yang pertama itu masalah toleransi antar agama, dan memang ini sudah jadi temurun oleh orang tua dulu sampai hari ini, maka tradisi itu kita jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini orang-orang tua itu pada dasarnya sangat mendukung anak-anak muda, tapi dalam hal yang positif. Contohnya ada kegiatan di keluarga, misalnya acara nikah atau kematian, itu anak-anak muda itu semua yang bergerak dari belakang sampai depan. Yang lebih unik lagi masalah memasak. Itu anak-anak muda yang masak, ibu-ibu tinggal racik saja dia punya bahan, anak-anak muda yang tinggal ini bantu goreng-goreng, bantu bale-bale, dan itu ketong kerja tuh semua tanpa melihat suku atau agama. Itu hebatnya di RT 11. Dan kalau bisa ini harus semua. Jadi saya sebagai ketua RT, saya juga anak muda, maka dipercaya oleh orang-orang tua. Kayak saya juga berani maju sebagai ketua RT, dan itu dipercaya oleh orang tua. Tapi sebenarnya saya masih sangat muda, masih ada orang-orang tua yang lebih tua dari saya. Tapi orang tua dukung ya, saya terima. Kalau untuk khusus di RT 11 ini di Kelurahan Ahmad Husain, dalam hal kita kalah dalam bidang contohnya kerajinan, karena kita nih paling banyak bergerak di bidang nelayan. Khususnya kerajinan apa-apa begitu, kita di sini khususnya memang sangat minim, sangat kurang. Mungkin kalau memang ada kerajinan contohnya dari bahan-bahan sampah yang bisa mendapatkan hasil, itu sebenarnya sampah ini sebenarnya tuh lahan uang sebenarnya. Tapi kita kan yang pertama ketong juga kekurangan dana, kekurangan ilmu, sehingga walaupun sampah itu ada di tempat kita, tapi kita mau apakan? Di situ mungkin kalau memang ada yang bisa membuka peluang atau bisa membina adik-adik generasi muda kita bekerja dalam hal misalnya keterampilan itu, saya sangat mendukung.